Bantuan Geran Khas Prihatin GKP bernilai RM3,000 secara one-off perlu dijadikan sebagai modal perniagaan. Analisis ekonomi Profesor Dr. Barjoyai Bardai berkata, peniaga mikro wajar memanfaatkan GKP untuk membangunkan semula perniagaan yang lebih inovatif dan kreatif. Walaupun jumlahnya kecil, RM3,000 seorang, tetapi dia sudah cukup besar untuk menjadi modal benih untuk memulakan inisiatif baru, memulakan perniagaan yang berdaya maju di rumah melalui sistem talian dan WhatsApp misalnya. Ini perlu dimanfaatkan sebagai asas bagi mendorong mereka, setiap keluarga di Malaysia ini untuk memulakan perniagaan. Langkah kerajaan membuka semula GKP yang bakal memanfaatkan lebih 20,000 peniaga mikro juga mampu menarik minat orang ramai untuk menceburi bidang keusahawanan. Secara keseluruhan, inisiatif khas kita Prihatin sangat relevan terutamanya kepada isi rumah dan usahawan yang terbeban akibat COVID-19.